Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadil. Dan melihat fenomena mining cryptocurrency saat ini membuat kalian yang ingin merakit PC atau mengupgrade PC-nya jadi tertahan ya, karena harga VGA bahkan komponen lain yang ikutan jadi mahal juga. Lalu solusi selain menabung sambil nunggu harga VGA turun apa dong? Dan sebenarnya ada beberapa solusi, tapi menurut saya pribadi adalah mengganti keinginan membeli PC dengan laptop. Kenapa begitu? Di sini saya bakalan jelasin kenapa. Yang pertama adalah apa yang kita dapetin di PC misal 23 juta dengan laptop sekarang di harga 23 juta juga. Di sini saya coba racik komponen PC untuk harga 23 jutaan di situs Center Komputer dengan kode racikan yang saya taruh di deskripsi. Dan saya coba compare dengan laptop yang kurang lebih dari segi spek dan performanya sama, yaitu HP Omen 16B0046TX, yang mana harganya pun kurang lebih sama persis. Di sini kelihatan mana yang lebih worth it ya. Udah jelas laptop yang mana tinggal pakai aja. Lalu performanya oke, portable dan opsi upgrade-nya lumayan ada di RAM dan storage. Sedangkan kalau PC di harga 23 juta cuma dapat unitnya aja, belum sama monitor, belum juga peripheral yang bisa nambah-nambah lagi sekitar 3 juta untuk monitor 144Hz dan sekitar 500 sampai 1 juta untuk peripheral seperti keyboard, mouse, headset dan sebagainya. Ini juga kurang lebih berlaku untuk laptop atau PC dengan budget di bawah seperti ini ya, sekitar 14 atau 16 juta. Apabila di-compare dengan spek PC rakitan, performanya nggak akan jauh beda, bahkan bisa lebih kenceng laptop di harga yang sama untuk saat ini. Walaupun spesifikasinya lebih generik ke gaming ya, yang balance. Tapi kalau spesifikasinya yang cenderung performanya ke CPU, bisa jadi ya merakit PC adalah pilihan yang oke. Di sini pasti ada beberapa yang nggak setuju terhadap komparasi ini, karena ya ini cukup subjektif ya, dan ada beberapa detail yang belum saya sampaikan. Seperti mungkin pada laptop itu performa GPU-nya berbeda dengan GPU desktop, atau display pada laptop itu berbeda size-nya atau pada sektor lain. Tapi apabila kita merujuk pada kondisi saat ini yang mana harga GPU udah pasti bakalan terus naik seiring tren mining ini masih bertahan bahkan berkembang, mau nunggu harga VGA yang entry level atau yang high end ya makin ditunggu sekarang malah makin mahal. Jadi ya nunggu harga VGA turun itu sekarang bukan keputusan yang bijak lagi. Ya, pilihan untuk membeli laptop pada saat ini menurut saya pribadi adalah hal yang lebih worth it apabila akan digunakan untuk gaming atau kegiatan yang memerlukan GPU atau VGA. Atau kalau mau jadikan setup desktop replacement ya tinggal beli monitor dan peripheral lain layaknya PC, walaupun laptop gak akan bisa upgrade dari segi CPU atau GPU. So, kesimpulannya semua bergantung pada kalian. Apakah kalian lebih ingin merakit PC atau membeli laptop, dan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Saya di sini cuma ngasih advice aja ya, lebih baik rakit PC atau beli laptop di masa sekarang. Semoga video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Fadil, selaku host, stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.